Perdebatan antara tiga agama paling berpengaruh di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, memang sudah tidak asing lagi terjadi. Tapi sepertinya banyaknya perdebatan itu justru karena banyaknya kesamaan di antara tiga agama ini. Apa saja kesamaannya? Mari simak. Adam dan Abraham atau Ibrahim. Ketiga agama ini jelas percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Cerita mengenai Adam dan keturunannya nyaris sama persis dalam kepercayaan Islam, Kristen maupun Yahudi. Ada sedikit perbedaan mengenai cerita tentang Ibrahim atau Abraham. Pihak Kristen dan Yahudi meyakini kalau yang diminta Tuhan untuk dijadikan kurban tapi akhirnya tidak jadi, lalu diganti dengan domba adalah Ishak, anak kedua beliau dari istri beliau, yang sekarang keturunannya disebut orang Yahudi. Sedangkan Muslim percaya kalau yang diminta untuk dikorbankan itu Ismail, anak pertama beliau dari pelayan Abraham, yang konon menjadi asal mula bangsa Arab. Ini yang menurut saya menjadi kunci dari persamaan sekaligus perbedaan tiga agama terbesar di dunia. Dalam Al-Quran dan Perjanjian Lama, tertulis betapa pentingnya peran beliau. Beliau yang didaulat menjadi bapak bagi umat yang akan menyebar seluruh dunia. Dan ternyata benar, pengikut beliau menyebar ke seluruh dunia. Tapi sayang, pecah menjadi beberapa keyakinan. Salam. Mungkin banyak yang masih beranggapan bahwa Assalamualaikum adalah salam khusus orang Islam. Padahal jauh sebelum itu, salam ini sangat lazim diucapkan di Timur Tengah. Sampai sekarang pun, orang Kristen dan Yahudi yang berbahasa Arab menggunakan salam ini. Umat Yahudi yang berbahasa Ibrani mengucapkan Shalom Aleichem dan jawab Aleichem Shalom. Sedangkan umat Kristen di Indonesia sering hanya menggunakan Shalom saja. Tapi di kebanyakan gereja, salam ini selalu diucapkan di awal ibadah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Damai besertamu, lalu dijawab, dan besertamu juga. Sepintas gambar-gambar ini terlihat sama, bukan? Yang membedakan hanya lambang di atas kubah sesuai kepercayaan masing-masing. Bangunan gereja sedikit banyak dipengaruhi oleh bentuk sinagoga Yahudi, karena memang Yesus dan murid-muridnya adalah Yahudi. Sedangkan bentuk masjid yang sekarang kebanyakan dipakai terinspirasi dari bentuk gereja Hagia Sophia di Turki, yang diubah menjadi masjid pada waktu Islam berhasil mengambil alih Turki. Tapi sekarang bangunannya sudah dijadikan museum oleh pemerintah Turki. Biasanya terdapat menara pada masjid dan gereja. Menara ini berfungsi untuk memanggil umatnya untuk beribadah. Terdapat pengeras suara pada masjid agar suara azan lebih kencang. Sedangkan di gereja ada menara dengan lonceng di atasnya. Penyebutan nama Tuhan. Banyak orang Yahudi dan Kristen, terutama di luar Indonesia dan di luar Timur Tengah, beranggapan bahwa Allah adalah sebutan khusus bagi Tuhan umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Banyak umat muslim yang mengklaim penggunaan Allah hanya milik orang Islam saja. Faktanya, kata Allah sudah digunakan sebelum munculnya Islam dan Kristen. Kata Allah digunakan untuk merujuk pada Tuhan agama Samawi. Dan sosok Tuhan dari ketiga agama ini memang bisa dibilang sama. Hanya konsep keimanan yang berbeda. Tuhan yang mereka maksud adalah Allah yang disembah oleh Adam, Ibrahim atau Abraham, dan Musa. Namun karena Islam hanya memperbolehkan menggunakan bahasa Arab untuk istilah-istilah agama, maka seluruh umat Islam di dunia menyebut Tuhan mereka dengan kata Allah. Umat Yahudi yang memang semua berasal dari etnis Yahudi juga menggunakan kata dari bahasa Ibrani, yaitu Elah dan Elohim selain kata Yahweh. Sedangkan Kristen cenderung lebih fleksibel untuk masalah bahasa. Penyebutan Tuhan bisa berbeda-beda di setiap bahasa. Di Indonesia, umat Kristen menyebut dengan kata Allah dan Tuhan. Sembahyang. Mungkin banyak Muslim, khususnya Muslim Indonesia, terkejut saat melihat cara sembahyang orang Yahudi atau Kristen Ortodok yang sangat mirip dengan cara sembahyang Muslim. Bahkan sebelum mulai sembahyang, ketiga agama ini diwajibkan membersihkan badan atau wudu. Cara wudunya juga hampir sama. Yang membedakan adalah ada beberapa gerakan berbeda, arah kiblat, dan doa yang diucapkan saat sholat. Perbedaan mencolok lain adalah jika dalam Islam dan Yahudi sholat adalah syariah atau yang diwajibkan, sedangkan dalam tradisi Ortodoks, sholat itu karena habibah atau kasih kepada Allah. Puasa. Dalam Islam, puasa dilakukan selama satu bulan penuh, yakni bulan Ramadan, dan ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Menahan diri dari makan dan minum, dan dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, seperti perbuatan-perbuatan yang tidak baik termasuk dalam perkataan, tidak bertengkar, menjaga pola pikir, dan hawa nafsu. Puasa dalam Islam dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sesuai perintah dalam kitab suci umat Islam Al-Quran, puasa juga menolong menanam sikap yang baik. Dan kesemuanya itu diharapkan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, dan tidak hanya pada bulan Ramadan. Dalam Kristen pada umumnya, ajaran puasa umat Kristen intinya adalah pertobatan melawan keinginan duniawi. Mereka diajarkan agar saat berpuasa sebisa mungkin tidak memberitahukan atau diketahui kepada sesamanya yang sedang berpuasa,
atau sesamanya yang sedang tidak berpuasa. Mereka juga dianjurkan menyamarkan tubuhnya agar tidak terlihat sedang berpuasa dari orang lain, bahkan sesama Kristen. Itu sebabnya puasa Kristen tidak banyak diketahui keberadaannya oleh non-Kristen dan media publik. Dalam beberapa aliran Kristen, pelaksanaan dan tata cara puasa berbeda-beda, tapi inti dan tujuannya sama. Dalam tradisi Katolik, Ortodoks, dan sebagian Protestan, umat dianjurkan berpuasa selama 40 hari menjelang Paskah. Bagi orang Yahudi, puasa lebih dari sekedar menahan diri atau lapar dan haus. Bekerja dan mandi pun tidak diizinkan saat berpuasa. Gosok gigi diharamkan pada puasa hari besar Yom Kippur dan Tisya B'Av, tetapi dibenarkan pada puasa hari kecil. Biasanya mereka berpuasa dari saat matahari terbit sampai dengan munculnya bintang-bintang pertama di malam hari. Tapi saat Yom Kippur, mereka berpuasa dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbenam di keesokan harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like jika menurut kalian konten ini menarik, dan dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.